You guys, welcome back again with me in this channel, and in this video I won't talk about run system in the Lesaga Remaster. But before we talk about that, I wanna anjay. Jadi guys, ada lagi bertemu kembali di studio rekaman Dwiki. Bertemu lagi di studio rekaman Anda, anjay. Akhirnya Lesaga Remaster ada di akhirnya Lesaga Remaster sudah close beta, dan ini menjadi kabar baik sekaligus kabar yang sedih juga gitu ya. Kenapa? Karena kita harus bersyukur Lesaga ada lagi di Indonesia, tapi Lesaga kita yang dulu itu datanya hilang semua gitu kan. Jadi harus main lagi dari awal, build lagi gitu. Bayangin udah tahun 2020 tapi kita baru main kita harus build dari awal lagi gitu kan. Lesaga padahal rilis tahun 2009 di Korea, tahun 2011 di Indonesia. Dan tahun 2020 kita main lagi dari awal gitu kan. Ya, tapi gak apa-apa, karena ini adalah versi yang berbeda dengan hal-hal yang berbeda juga. Jadi ya main lah kan. Oke, jadi di video ini saya akan membahas tentang rune system ya. Jadi ini menurut saya rune system ini mirip sama jewel, mirip sama jewel, sama aksesoris itu. Tapi di sini kalau di run system ini kita cuma bisa pakai satu run per hero. Jadi per hero nggak bisa pakai satu. Nah ini saya udah beli beberapa dan udah sempet nyoba juga. Seperti apa ini, master buat Guan Yu, kemudian ini buat semua hero. Jadi yang warna hijau ini untuk hero tertentu ya. Contohnya ini untuk Guan Yu, ini untuk Crazy Miner, Shadow Assassin, Injustice, dan yang merah ini untuk semua hero bisa. Apa ini? Guardian Spirit, kemungkinan tertentu memanggil roh jika diserang oleh lawan. Oke, akan saya jelaskan satu persatu runnya. Tapi ini run saya belum lengkap ya, jadi ya hanya beberapa. Nanti mungkin ke depan saya akan bikin video lagi tentang run yang lain gitu. Oke, yang pertama ada Master untuk Guan Yu. Kamu dapat menggunakan counter attack, jadi tahu bisa counter attack. Tahu bisa kayak JSS nanti, jadi bisa deflect, bisa counter attack. Terus ada lightning resistant, dapat menahan semua serangan petir. Berarti ini untuk menangkal petirnya Zeus, petirnya Lightning Mag, dan lain-lain, dan kawan-kawannya gitu. Kemudian superhero advance, kamu dapat menggunakan jump dash untuk maju di udara, jadi bisa dash saat di udara, khusus untuk Justice. Terus Guardian Spirit, jadi ini bisa manggil roh api saat diserang oleh lawan. Kemudian bom resistant, bisa menahan bom Captain Hook, jadi kalau kita kena bomnya Captain Hook bakal resist gitu ya, gak bisa kena, tapi efeknya seperti ke hit gitu. Gak kena di mag, cuman kayak ada efeknya gitu.
Kemudian kamu dapat menggunakan jam dash Crazy Miner. Jadi Crazy Miner bisa bisa jam dash ya. Bisa dash di udara. Jadi mungkin Crazy Miner bisa stun ini, bisa feint ini mungkin. Terus Assassin Agility kamu kabel terhadap semua efek dash. Jadi meskipun di slow, kena poison, kena dark effect, kita tetap bisa lari, tapi mungkin kecepatannya dikurangi gitu. Kemudian fire resistant, menahan serangan api. Elemen-elemen kayak elemen api kayak fire mag gitu, kita kebal gitu. Jadi gak bisa kena damage-nya, tapi ya tetap kena effect gitu, efek seperti ke hit. Field of view, memperluas bidang pandang, ya tau lah ya, kayak AD masketir. Terus low flight, bisa terbang dengan kecepatan rendah di udara. Ini mirip kayak angelic wing, jadi bisa terbang tapi bukan gear, ini pakai run. Terus ini tadi udah. Terus overcurrent, untuk space trooper bisa memberikan efek shock. Jadi nanti space trooper kalau pakai ini nanti tembakannya bisa ini ya, bisa ada efek feint-nya. Terus joker trick, jika lawan terkena hit secara terus-menerus, lawan akan terkena efek negatif. Wah, ini belum nyoba. Nanti kalau ada hero-nya aku nyoba. Terus brave, Zhao Yun bisa counter attack pakai ini. Jadi bisa deflect. Bisa deflect terus counter attack. Jadi mirip kayak Tao tadi. Kemudian berserker, skill gauge akan naik jika tidak menyerang atau bertahan. Jadi kalau kita diem, maka nanti berserker kita gauge-nya akan nambah gitu. Kemudian ini sudah minor resistance. Ini kayak armornya Crazy Saper, Crazy Miner ya. Terus berserker sudah, brave sudah. Wildness, untuk wild tiger, saat terkena hit kecepatan gerakan lawan menurun untuk sementara waktu. Nah, belum nyoba. Nah, terus mendorong lawan saat menyerang dari belakang. Jadi ini efeknya kayak armor iron ya mungkin ya. Kayak armor iron mungkin. Tapi ini kalau diserang dari belakang, khusus untuk samurai gitu. Ini udah. Terus double jump, kamu dapat melakukan lompatan ganda di udara, mirip kayak tumble ya, armor apa namanya, armor Robin. Terus strike hammer, menambah jarak dorongan dengan menggunakan dash attack. Dash attack, jadi dash attack mungkin menambah knockback untuk Grand Templar ya, Paladin gitu. Terus ini sudah Fire Guardian, kamu dapat bertahan melawan semua serangan. Jadi ini 360 derajat defense ya untuk Fire Mag. Terus sudah Dead Senses, kamu dapat menggunakan Bones khusus untuk Grim Reaper. Ini belum nyoba. Buziro sudah tadi, oke. Jadi itu beberapa run yang saya punya, guys. Oke, kalau gitu kita langsung coba aja ya. Bentar, tapi ini double jump. Coba double jump ditambah run gimana ya, coba ya. Coba ya, pakai. Oke, kita coba. Oke, kita coba yang pertama Space Trooper ya. Seperti yang tadi ku bilang, ini bisa feint ya. Kalau pakai run bisa feint. Kalau gak pakai gak bisa. Tapi feintnya itu saat di hold ya, di hold max sampai biru tuh. Tuh baru bisa feint. Door. Kalau gini doang gak bisa. Tuh gak bisa. Air attack pun gak bisa. Tuh gak bisa. Set. Jadi run ini seperti menambah ability gitu ya, ability tambahan untuk hero gitu. Oke, selanjut terus seperti ini double jump ya.
Eh, gak bisa. Ya itu double jump. Ternyata gak aktif ya kalau ditambah tumble. Gue kira bakal bisa loncat 3 kali gitu kalau ditambah tumble, ternyata enggak. Oke, terus. Terus ini berserker ya. Skill Gogi akan naik jika tidak menyerang atau bertahan. Jadi kalau diem gini bakal nambah nanti. Tapi nambahnya gak cepet ya. 1 detik 1 itu. Makanya ditambah, kalau ditambah defend gini bakal efeknya 2 kali. Bakal cepet nambahnya dia. Nih. Ah, gimana dah nih. Wih. Coba kalau dipukul. Tuh, kalau dipukul efeknya gitu guys, pas anger tuh. Tuh. Berserker keren. Kalau di sini berserker keren banget ya. Kalau di hit gak ngefek dia. Jadi pas di hit bisa langsung mukul-mukul gitu. Efek stiff kalau di sini namanya. Efek baru kayaknya. Tuh. Jadi gak perlu nangkis ini. Gak perlu nangkis tuh. Gak perlu nangkis ya. Perlu nangkis guys. Pakai berserker. Tuh, gak perlu nangkis. Tapi katanya kalau gak salah defense-nya bakal dikurangi pas anger tadi ya. Terus ini ada field of view ditambah dengan eagle eye tambah field of view. Gak bisa double efeknya ya, harus gak bisa double ternyata. Oke. Terus ini apa ini, guardian spirit kalau diserang nanti bakal muncul fire spirit nanti ya. Nih. Tapi ini saya udah coba beberapa kali itu kemungkinannya mungkin cuma 2% atau enggak 3% atau mungkin kurang dari itu gitu, enggak tahu. Enggak worth it ini ya. Mendingan enggak usah dipakai. Tuh, keluar tuh, guys. Tapi darahnya keburu habis duluan gitu. Terus apa ya? Terus bom resisten, dapat penanganan bom nih. Ini kalau kena bomnya sendiri dia gak ini ya. Kena efek apa itu namanya. Tapi gak kena damage-nya guys. Tuh jadi imba. Katanya jadi imba, emang imba ini tapi. Hero ini dulu di LSI juga sempat meta ini ya, hero-nya. Season awal-awal gitu. Jadi pas season awal-awal gitu, pas kalau ada yang pakai Captain Hook ditungguin gitu. Jadi jauh terus diseruduk gitu, ditendang langsung. Pas awal-awal gitu. Dulu saya juga sempat pakai ini pas awal main. Jadi hero andalan. Terus Justice Defender. Kamu dapat menggunakan jam dash. Oke, ini jadi bisa gini, bisa dash gitu. Jadi bisa tag dash, bisa gini 2 kali. Terus dash. Bisa guys. Set. Jadi dia gak cuma ngedash ya, tapi ngereset air attack juga ini. Aduh, laptopku nge-lag. Aduh, gak bisa aku. Aduh, gak kena. Oke guys, sekali lagi. Astaga. Susah emang kalau laptop nge-lag. Ya ampun. Bisa guys. Segitu. Terus ini deflect dan counter attack. Jadi dia bisa kayak Jin Sasinmu gitu, bisa. Street. Nah. Ini enggak kelihatan ya, coba gini.
Street tuh bisa bisa deflect terus counter attack. Terus ada Fire Guardian, kebal efek fire. Coba. Oh, nggak bisa ya, diri sendiri harus ke player kayaknya. Prakteknya harus sama player ini. Jadi dia bakal bakal kebal efek api gitu ya. Damage-nya nggak masuk, tapi efeknya saat ngehit gitu masuk. Terus untuk Guan Yu, kamu dapat counter attack. Jadi sama kayak Zhiyun tadi, bisa ini bisa deflect terus counter attack gitu. Lumayan sih. Oke. Kemudian coba kita coba run yang lainnya. Coba run yang lain sekarang. Inventory coba. Lightning resist percuma, nggak bisa, nggak ada lightning masih Andi close beta ini. Crazy miner nggak punya aku, terus brief udah nggak punya guys, aku guys. Samurai nggak punya, paladin nggak punya aku, guardian spirit double jan, dead sentence grapple, oh udah semua berarti. Oke, udah semua guys. Ya. Sekarang coba kita beli hero lagi coba ya. Apa ya? Kayaknya enggak butuh ini deh aku. Aku enggak butuh Zhiyun guys. Jual-jual. Coba kita beli hero yang Dark Shaman, Wild Tiger. Iron Knight, Wild Tiger aja, coba beli Wild Tiger. Jadi ya coba runnya Wild Tiger. Wild Tiger mana? Oh itu tadi Wild Tiger. Nih, Dead Sentence, Grim Reaper. Oh bukan ini, mana tadi? Mana ya? Oh ini, nih Wild Tiger coba. Kit coba. Nomor berapa tadi? R. Nah. Kita coba. Mana? Kok gak keluar ya? Saat terkena hit, kecepatan gerakan lawan akan menurun. Oh. Kalau dia gak gerak, gak kelihatan dong. Oh itu. Tuh keluar tuh. Kayak efek hitam-hitam. Tuh keluar guys tuh. Tuh. Wih, di sini Wild Tiger bisa counter attack ternyata. Tapi sayangnya enggak bisa bones ya. Tuh enggak bisa bones. Ya udah, terus coba yang lain apa ya? Shadow Assassin jelek. Oke, coba kita. Oh, ada samurai di sini. Samurai dijual di shop gak sih? Coba. Oh, nggak dijual, guys. Ya kita beli. Ya jual ini. Kita beli samurai. Beli. Samurai. Coba langsung. Nih. Mendorong lawan saat menyerang dari belakang. Oke, kita coba.
Tuh mental tuh. Kalau dari depan? Oh, kalau dari depan nggak mental. Oh, jadi kayak kayak efek ACC-nya ya ini. Kalau ACC-nya coba. Tuh, oh mirip mirip skill ACC ternyata. Cet 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 cet. Udah gitu aja, cuma gitu aja. Udah. Terus saya coba ini. Mana tadi masketir, masketir. Nah, masketir coba dilepas. Kita coba taruh ini di Robin. Field of view. Terus ayo kita taruh ini. Low flight di tau coba. Kita coba. Weh, dari jadi luas. Tapi rank tembakannya tetap ya. Cuma visionnya yang jadi luas gitu. Penglihatannya jadi luas. Oke, terus tahu. Nih, tahu. Tahu bisa terbang. Oh, bisa terbang, guys. Tuh kalau gak ada naganya gak enak ya, tahu emang. Combo bones. Tahu Death Knight, anjay. Coba. Oke, udah. Oke. Saya rasa udah semua ya run-nya. Maksudnya run yang saya punya udah saya bahas semua tadi. Jadi segitu aja, guys. Jangan lupa di like, di komen kalau bisa ya. Kita debat di komentar kalau bisa tentang apa aja udah bakal gue balas. Anjay, bakal gue balas. Bakal saya balas di kolom komentar. Terus ya gitu aja. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.